Di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala khairan, kebaikan. Tentulah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala maksud di sini adalah kebaikan buat kita sebagai manusia. Orang manakala dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang manfaat bagi dirinya, maka apa? Yufaqihu fid-din, Allah akan membimbingnya, Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk yufaqih, untuk memahami daripada agama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan hanya dari harta yang Allah berikan buat kita. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai harta, dan karunia berupa harta belumlah tentu baik buat. Ada juga yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai, diamanahkan berupa jabatan. Dan jabatan itu belum tentu baik baginya. Tapi ketika Allah ingin menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman kepada dia tentang beragama tersebut.